RP Studio Tutorial. Di sini cara melakukan pembelian di TikTok Shop dengan lebih dari satu ya. Jadi kalau kalian mau beli di TikTok Shop cuman terkendala hanya boleh membeli satu, itu bisa diakalin dengan cara ini guys. Misalkan kita buka dulu TikToknya aja deh. Nah, jangan lupa kalian untuk subscribe channel ARP Studio Tutorial untuk mendapatkan informasi tips-tips terbaru tentang cara belanja di TikTok dan juga video keren lainnya ya. Oke, pertama kita buka dulu TikTok Live-nya di sini. Lalu bakalan ada produk-produk yang muncul di sini guys. Ini adalah yang lagi nge-live untuk jualan ya. Kita scroll dulu ke bawah karena ini jelek. Oh anjay, ada lagi sih ini guys. Nah, kita tinggal di sini ya, kita klik belanja. Lalu di sini banyak banget produk-produknya. Kalau kalian mau beli produk satu barang cuman mau beli dua, misalkan produk nano spray kayak gini mau beli dua, itu tinggal klik beli sekarang di sini. Nanti di sini tinggal pilih aja kuantitasnya, di sini klik aja dua ya. Nah, sini guys. Jadi di sini kan kuponnya tetap bisa digunakan dengan menggunakan dua barang juga. Asalkan ininya muncul ya, penawaran terbaiknya kupon pengiriman 6 kali diskon 30.000 untuk pesanan 60.000 ke atas. Jadi ada potongan lagi guys. Itu cara pertama kalau mau beli di satu produk. Cuman kalau kalian mau beli dua produk itu kita kliknya di sini, ini berhenti dulu. Lalu tambahkan ke troli. Nah, seperti ini udah ada di keranjangnya, di sini muncul. Pastikan keranjangnya muncul di sini. Lalu pilih juga produk lain di sini. Ini kan lebih dari satu barang ya, tambahkan ke troli lagi. Nah, jadi si trolinya ini terisi sama dua barang. Klik aja trolinya atau keranjang belanjanya, nanti muncul kayak gini guys, alat masak satu terus yang bawahnya nano spray. Di sini kalian tinggal klik check out di sini. Ini jangan lupa pilih semua ya. Ini checklist juga, checklist, atau kalau dalam satu toko mau dibeli semua itu tinggal klik aja tokonya kayak gini, checklist. Lalu klik check out di sini. Nanti bakalan muncul kayak gini juga. Ini dapat kupon juga ya. Ini pengirimannya juga gratis, tetap gratis. Dan ya kayak gitu aja. Kita tinggal menambahkan metode pembayaran seperti biasa, bayar di tempat aja untuk keamanan. Cuman kalau kalian udah percaya sama tokonya, sama akun TikToknya juga, dan udah pokoknya udah terpercaya banget, itu bisa pilih pakai GoPay, OVO, Dana atau yang lain. Soalnya kalau di sini biasanya ada promo-promo terbaru ya di GoPay, misalkan cashback GoPay gitu, terus di OVO juga dapat OVO point. Di Dana juga kalau ada voucher Dana bisa dipakai di sini. Cuman kalau yang baru pertama kali disarankan bayar di tempat, tapi jangan asal-asalan bayar di tempat ya. Kalau kalian cuma lihatnya iseng, jangan pernah klik bayar di tempat karena nanti bakalan datang kurirnya bawa barang ke rumah dan kalian bakal mintain duitnya untuk bayar. Cuman kalau kalian nggak mau bayar, si kurirnya minta ganti rugi pergantian ongkos kirim. Seperti itu guys. Semoga video ini bisa bermanfaat. See you next video and bye.